السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، سيد الغر المحجلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini pada satu sisi memang kita harus melaksanakan berbagai kegiatan amal ibadah, tetapi pada sisi lain kita juga harus menjaga jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu dihancurkan oleh sikap kita sendiri. Bahwa kita sudah sholat, alhamdulillah. Bahwa kita sudah zakat dan memberikan sedekah, syukur. Bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji, thayyib. Apakah dengan demikian amal kita sudah menjadi banyak? Nanti dulu. Jangan berbangga hati dan puas diri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sittatu asya'in tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Salat yang sudah kita kerjakan itu, zakat yang sudah kita bayarkan itu, haji yang sudah kita tunaikan itu, bisa dihancurkan oleh 6 perkara ini. Nanti di akhirat, pada saat setiap orang menunggu pahala dari ganjaran amal yang ia kerjakan di dunia ini, kita menanti dan menanti, "Ya Rab, mana amal kebaikan saya? Mana pahala kebajikan yang saya lakukan?" Hasilnya tidak ada. Amal yang kita kerjakan dihancurkan oleh sifat-sifat yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang bisa menghancurkan amal adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang, sementara ia lupa pada aib dan celah dirinya sendiri. Sifat seperti ini menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan, "Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sibuk mencari aib orang tentu bukan dengan tujuan positif. Latar belakangnya kadang-kadang karena jealous, karena hasut, kecemburuan sosial. Sore, pagi, siang, malam kita korek-korek kesalahan orang dengan target hancur martabatnya, jatuh kehormatan dirinya, hilang nama baiknya, dilupakan dan terisolir dari tengah-tengah masyarakat. Perbuatan yang demikian sungguh terlalu amat sangat kejam. Sholat kita, puasa kita, haji kita bisa dihancurkan jikalau kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Kalau kita menganggap muslim yang lain adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita, kekurangannya juga adalah kekurangan kita. Pada saat kita melihat pada dirinya terdapat kekurangan, tugas kitalah menutupi. Ini yang dijamin oleh Nabi, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib dan celah orang-orang beriman, Allah akan menutupi aib dan celahnya di hari akhirat nanti. Zaman sekarang zaman gosip, zaman sekarang zaman isu, sehingga hal yang 1 meter pun dapat jadi 5 meter,
yang 5 meter dapat saja menjadi 10 meter. Kita sibuk membumbui hal-hal yang kita tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya. Bahkan lebih celaka, kadang-kadang kita malah sok tahu, memberikan vonis dari sudut pandang kita sendiri. Adalah tidak bijaksana jika kita mengukur baju orang lain dengan badan sendiri. Baju orang lain kita ukur pakai badan kita, tentu saja enggak pas. Begitulah, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain, menghancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kadang-kadang hadir majelis taklim di pengajian, ngaji setengah jam, ngomongin orang 2 jam setengah. Tekor, defisit, belum bergeser dari majelis taklim. Ini kan penyakit rohani. Di mana kedudukan kita antara sesama muslim bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Yang satu terhina, yang lain ikut merasakan terhina. Jadi pada saat kita melihat aib orang lain, kita ceritakan di mana-mana, kita bongkar di mana-mana, tentu satu hal yang jelas, kita tidak senang kepada orang itu. Kita tidak senang kepada orang itu. Dan kalau sudah tidak senang, maka fungsi persaudaraan bisa berubah menjadi permusuhan. Oleh sebab itu, kalau ada 2 orang berselisih, boleh kita bohong untuk mendamaikan 2 orang tadi. Misalnya si A sama si B berantem nih, jengkel, marah-marahan. Saudara datang ke rumah si A. A, saya dengar kamu lagi marahan sama B. Iya itu si B, kurang ajar. Bangsat, bajingan, telik. Pokoknya kalau ketemu, awas. Ah, saya kira sih enggak begitu. Ah, tadi saya ketemu B, dia bilang malah kangen sama sampean. Dia pengen ketemu, ingat masa lalu zaman sebantal berdua, sekuntung apa sebatang rokok berdua. Dia kangen pengen ketemu. Padahal si B enggak ngomong apa-apa sama saya. Saya olah sedemikian rupa sampai si A tenang. A tenang, saya datang ke rumah B. B, katanya kamu lagi marahan sama si A. Iya tuh, A, ini konyek. Udahlah, pokoknya kalau ketemu dia, saya hantam habis. Ah, barusan saya ketemu si A, dia bilang pengen ketemu ente. Pengen ngobrol kayak dulu, mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan persaudaraan yang lenyap. Si A tenang, si B adem. Kenapa? Karena bohong saya. Kesana saya ademin, kesini saya ademin. Jenis bohong seperti ini berpahala. Kenapa? Tujuannya mendamaikan orang yang sedang berselisih. Tapi kan orang bermental seperti ini jarang. Yang banyak kan tukang kompor sekarang. Suruh angetin, jadi angetin murud. Datang lo, A, lu marahan sama B. Iya, gua kesel banget sama B. Emang, emangin. Oh, dadah, pokoknya gua mah kalau jadi lo takut sama si B, gua buka celana, gua pakai rok deh. Si A panas. A panas, datang ke rumah B. Komporin lagi. Dua-duanya panas, koslet, terjadi perkelahian. Biang iblisnya tukang kompornya. Sampai untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih, diizinkan berdusta. Kenapa? Prinsip Islam itu Islam. Mencari jalan damai, bukan mengeruhkan suasana. Inilah realitas di tengah-tengah masyarakat. Enakan ngomporin daripada nyiramin. Enakan manasin daripada mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Apalagi kalau kita punya kepentingan, main nimbrung aja kayak toge. Kagak ngerti urusan, nyampur aja nyampur. Toge kan begitu, toge ada laksa nimbrung, ada gado-gado ngikut, ada kredok masuk. Kagak ngerti juntrungan masalah, main nyampur aja nyampur. Ini kan tidak objektif namanya. Nah, mental seperti ini, wah, sholatnya khusyuk, zakat bayar, sedekah iya, tapi kalau suka cari-cari aib orang, gembreng kesalahan orang di mana-mana, sholatnya, puasanya, hajinya bisa dihancurkan oleh mental yang seperti ini. Jangan bangga-bangga, sholat saya sudah banyak, puasa saya hebat, mantap, haji saya tiap tahun mondar-mandir ke Mekah. Tapi kalau mental seperti ini masih ada, waspadalah. Amal yang kita kerjakan bisa hancur oleh mental, sikap mental kita sendiri. Ini yang pertama.
yang bisa menghancurkan amal terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Satu. Yang kedua, saudara-saudara, waqaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras, tidak mempan diberikan nasihat, baik nasihat yang datang dari luar dirinya ataupun nasihat yang datang dari dalam dirinya. Hatinya keras, dikasih muka-muka tembok, kulit-kulit badak, kuping-kuping kebo. Makhluk apa namanya itu? Wallahu a'lam, rai gede. Pantas ya kalau kita lihat sejarah Islam itu turun di semenanjung Arabia sebagai tes-tes. Masyarakat Arab 14 abad yang lalu dikenal keras, kasar, brutal, primitif dari berbagai aspek kehidupan. Standar kalau di tengah masyarakat yang begitu keras Islam berhasil, masyarakat lain lebih mudah masuk. Kalau Rasulullah diutus di Cianjur lalu dakwahnya sukses, saya enggak kagum. Paling-paling datang Nabi ke Cianjur disambut dengan ramah, enggak Rasul. Ayo nama kumaha Rasul wae, ayo nama. Pasti aman, damai, tidak ada cerita perang. Tapi Masya Allah, turun di tengah satu struktur sosial yang keras, kasar, primitif. Menghadapi orang yang hatinya keras seperti ini, apa prinsip kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Rasul dalam menerapkan syariat Islam? Pertama, at-tadrij bit tasyri'. Dalam melaksanakan syariat, prosesnya melalui tahapan. Contoh, jahiliyah dulu itu paling senang sama mabuk. Tenggeng bin teler. Jahiliyah itu kalau sudah mabuk enggak cuma minum, mandi pakai arak. Subhanallah, mandi pakai arak. Menghadapi masyarakat yang seperti ini, apa strategi syariat Islam? Mula-mula ayat yang turun, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang arak. Katakan, arak itu ada manfaatnya tapi juga ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak diharamkan dulu, tidak, cuman dikasih sen. Teler emang enak, melayang ke langit. Cuman ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dikasih gambaran, dikasih sen. Tidak diharamkan mutlak dulu, tidak. Bertahap dikit dulu. Nih. Urusannya begini nih. Ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Diajak rasio berpikir. Setelah tahu bahayanya lebih besar, kan dikit-dikit mulai jauh. Mulai ngurangin, jaga jarak. Setelah ada jarak, turun peringatan kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau kamu lagi mabuk. Salat sehari semalam 5 kali. Berarti 5 kali mereka harus jaga diri, jangan sampai mabuk. Makin jauh. Setelah jauh sekali, kira-kira tidak goyah, turun vonis. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Arak itu najis, kotor, perbuatan setan, jauhi, pasti kamu akan beruntung. Baru timbul hukum haramnya, orang udah enggak kaget. Kenapa? Pagi-pagi udah dikasih sen, bahayanya lebih besar. Kalau sholat jangan, kalau mabuk jangan mendekati sholat, makin jauh. Ini tahapan. Sama juga kita kan, begitu jebrol lahirnya cuman susu, susu ibu. Gedean dikit sang ambon. Gedean dikit pisang ulek. Gedean dikit nasi. Udah gede bener, jengkol jijelin. Proses, proses. Coba bayi begitu lahir kasih pisang batu, tenggeng.
Enggak kuat menerima, belum waktunya. Ini proses yang dilaksanakan oleh strategi syariat Islam untuk mengobati penyakit kuswatul qalbi ini, keras hati. Syariatnya bertahan, tidak drastis, tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, tidak. Konsep kedua, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Coba kita lihat seluruh konsep agama, kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stressing perintahnya ikut turun. Angkat tuh beras 100 kilo, enggak kuat pak, 30 kilo dulu deh, terbalik lagi, lama-lama juga habis. Ini konsep untuk mengobati kuswatul qalbi, bertahap. Semua perintah agama itu begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga ikut menurun. Salat wajib diri kalau mampu. Enggak bisa pak salat berdiri. Salat dengan berbaring. Kalau mampu berbaring enggak bisa pak, pinggang kurap. Salat pakai isyarat. Kalau mampu pakai isyarat tidak bisa, dalam hati. Setiap kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga menurun. Taklilut takalif ini juga salah satu strategi mengantisipasi kerasnya hati. Konsep yang ketiga dari syariat, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam, persamaan terhadap manusia di dalam berhadapan dengan hukum Allah. Kadang orang yang hatinya keras itu logikanya jalan, ngukurnya ngukur suasana. Bagaimana sih lo menggerib kagak bawa ke masjid? No, yang Pak Haji masih di perapatan. Yang Pak Haji disebut itu kan cenderung orang begitu. Kalau dia nyolong ayam, dia tunjuk orang yang nyolong kambing. Ini apologi namanya. Kenapa lo nyolong ayam? No, yang maling kambing urusin, gedean. Apologi, lah kapan mau beres kalau begitu? Tidak introspeksi, tidak self-correction, itu apologi. Untuk menutupi kelemahan diri, menunjuk kesalahan orang lain yang lebih besar. Itu kan gak jantan namanya, apologi. Tidak ada sifat untuk memperbaiki diri sendiri. Karena kecenderungan ini ada, Islam menutupi itu. Dengan apa? Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Gak ada iri hati dalam hukum Islam ini. Sholat wajib, wajib bagi siapa? Yang sudah balig dan mampu. Terhadap semua strata, jenderal wajib, kopral wajib, apalagi hansip. Tidak ada fasilitas, wah kamu jenderal gak apa-apa dah, sembahyang setahun dua kali, Idul Fitri aja, Maidul Adha, enggak tuh. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Itu yang Nabi ingatkan, orang-orang sebelum kamu dahulu hancur, umat-umat sebelum ini rusak binasa. Kenapa? Karena mereka, kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang besar berbuat salah, mereka diam pura-pura tidak tahu. Jadi apa ini? Yang namanya mafia peradilan bukan cuma zaman Ayana. Sejak zaman sebelum Islam, Nabi sudah mengingatkan mereka dahulu hancur. Kenapa? Kalau orang kecil berbuat salah, hukum buru-buru ditegakkan. Ramai-ramai dikeroyokin. Giliran yang gede berbuat salah, diam pura-pura enggak tahu. Hukum pakai pandang bulu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang keras hati itu bisa merusak amalnya sendiri. Enggak mempan nasihat, rai gedek, muka-muka cuek. Baik nasihat yang dari luar maupun nasihat yang dari dalam, enggak mempan. Kan dalam hidup ini ada nasihat dari luar, dari orang lain, bisa dari fenomena kehidupan. Ini juga nasihat. Oh, dia itu kaya tapi pelit. Matinya begitu ya.
matanya mentelem. Itu kan nasihat, itu kan nasihat. Oh, dia waktu berkuasa tapi zalim, matinya begitu ya, mulutnya mancung. Fenomena kehidupan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, itu semuanya bisa nasihat. Unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat kehidupan ini. Dunia ini kan sebuah sekolahan besar. Semua yang kita lihat, kita saksikan, kita pelajari bisa jadi contoh buat kita. Orang yang bijak yang bisa mengambil hikmah dari manapun datangnya. Baik dari yang baik maupun yang dari yang tidak baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nasihat yang datang dari luar, dari orang atau dari fenomena kehidupan, atau nasihat yang tumbuh dari dalam diri sendiri, perubahan organisme tubuh, itu kan nasihat. Ya Allah, sekarang cantik jelita, iya, sedang sweet 17, rambutnya hitam ikal berderai, iya, semua memuja memuji, alisnya katanya laksana semut beririn, dagunya bak pauh di layar. Kalau dia senyum semua orang terpesona. Sekarang 50 tahun yang akan datang, coba senyum, kabur orang. Fenomena kehidupan, apa yang tidak berakhir? Kenapa harus keras hati? Kita kata kita berkuasa, berapa hari kita punya jabatan? Kita kata kita kaya, berapa banyak harta kita? Kita kata kita alim, kita tahu, apa yang kita tahu dari semesta jagat raya ini? Lalu apa yang tidak berakhir? Korun yang katanya kaya, mati itu. Fir'aun yang katanya gagah, mati. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, mati. Saking mati, mati. Kenapa harus keras hati? Kenapa tidak melihat perubahan fenomena alam sekitar ini? Apa yang tidak berakhir? Apa yang tidak selesai? Lalu apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita harus keras hati? Sehingga pantas dalam hadis kursi Allah menyatakan al-kibriya'u libasi, sombong itu pakaianku. Manusia enggak pantas pakai pakaianku, kegedean. Lah pakaian Allah mau dipakai. Kalau Allah sombong, udah pantas aja udah. Kenapa? Kagak ada Tuhan lain selain dia. Lah pantas dia nyombong. Kita nyombong apaan? Oleh sebab itu, beruntung orang kalau diberikan hati yang lembut, mudah menerima kebenaran, peka terhadap kesulitan orang lain, ringan tangan memberikan pertolongan buat mereka yang memang memerlukan. Dan enggak semua orang dikasih begitu. Enggak semua orang. Lain ya, Umar bin Khattab sikapnya keras, tapi hatinya gampang menerima kebenaran. Nah, lain orang kayak begini. Keras sikap boleh keras, tapi hati mudah menerima kebenaran. Wow, kalau Umar kerasnya kan luar biasa, tapi hatinya kok gampang menerima kebenaran. Ini hidayah. Coba lihat waktu berita Rasulullah meninggal dunia, disampaikan oleh para sahabat, Umar jengkel, cabut pedang. Siapa bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Dia enggak siap menghadapi kenyataan. Emosinya yang jalan, bukan rasionya. Keras. Bilang deh, Muhammad meninggal, saya tabas batang lehernya. Untung ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak bicara langsung, cuma pidato. Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati buat selama-lamanya. Sayyidina Umar tersentak, subhanallah.
saya salah. Bagaimanapun Muhammad hanya seorang manusia. Saya cinta dia, saya suka dia, nyawa saya pertaruhkan untuk dia. Tapi dia manusia dan saya tidak menyembah Muhammad. Ia sadar akan kekeliruannya, berlinang air matanya. Keras sikapnya, tapi lembut hatinya. Nah, yang kayak begini, bagus. Ini udah sikap keras, hati keras, yaitu tadi. Muka tembok, kulit buadak, kuping kebo. Diapain aja udah, gak mempan aja udah. Susah yang kayak begini. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi yang kedua, yang bisa menghancurkan amal kita, orang yang hatinya keras. Dua. Yang ketiga sekarang, yang bisa menghancurkan amal kita itu, wahubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Ini pakai kalimat terlalu ya. Kalau sekadar cinta kepada dunia, why not? Kita cinta anak dan istri, wajar. Kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta sanak famili dan seluruh handai tolan, memang. Kita juga cinta kepada bangsa dan tanah air, itu bagian dari iman, persilahkan. Yang tidak boleh itu kalau sudah pakai kalimat terlalu. Terlalu. Sebab kalau sudah terlalu, itu sudah di luar kontrol. Orang lalu menghalalkan segala cara. Terlalu cinta kepada jabatan. Akhirnya bergeser. Sholat menghadap Allah. Dengar mau pindah jabatan ke tempat kering, berasak berusuk nyari dukun. Ini kan namanya iya kanak buduk wa dukun nasta'in. Nggak bisa itu satu paket. Kalau iya kanak buduk wa iya kanak nasta'in. Kalau hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ini paket, jangan dipisah-pisah. Menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada yang lain. Sinkrit, bercampur. Iya, kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur dengan yang lain, enggak enak rasanya. Sama juga begini, ada gelas ya. Kalau sepenuhnya diisi bensin, itu ketahuan, bisa diminum motor. Kalau sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Tapi begitu separuh diisi bensin, separuh diisi air putih, kacau dah. Motor minum, mogok. Orang minum, mabok. Dijual juga, enggak laku. Kenapa? Sinkrit. Maka Allah pesan, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah, terlalu cinta kepada dunia sering menyebabkan orang out of control. Bergeser dari garis yang telah ditentukan oleh Allah. Apalagi di zaman sekarang ini, persaingan hidup makin tajam. Tensi ekonomi semakin tinggi. Gaya hidup semakin konsumtif. Sementara lapangan kerja semakin sulit. Orang kadang kehilangan harga diri untuk mencapai sesuatu yang bernama dunia, lalu menghalalkan segala cara. Sebab itu jangan korbankan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Jangan sia-siakan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang kadang fata morgana ini. Cintailah dunia, tapi sekadarnya saja, sebagai ladang untuk menanam bagi kepentingan di akhirat nanti. Terlalu cinta kepada dunia bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, waqillatul haya. Orang yang sedikit rasa malunya. Rasa malu merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, artinya nilai iman juga ikut menurun. Kita melihat sekarang ini banyak orang pakai pepatah Arab dalam hidup ini. Bul ala zamzam fatu'ab, kata orang Arab.
Kalau kepengen terkenal, kencingi sumur Zamzam. Itu bakal ngetop ke seluruh dunia. Sumur Zamzam dikencingi. Itu akan terkenal ke seluruh dunia. Terkenal apanya? Terkenal gilanya. Jadi apa maksud pepatah ini? Kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Yang orang lain gak kerjain, kerjain. Yang orang lain gak pakai, pakai. Nanti kan aneh dilihat orang. Kalau dilihat orang kan cepat ngetop. Pantas apa tidak nomor 18. Yang penting terkenal aja dulu dah. Artinya apa? Rasa malu dikuburin. Rasa malu disingkirin. Kalau sudah sedikit rasa malu, tidak terhalang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Satu contoh. Tujuan utama diperintahkan berpakaian, itu kan menutup aurat. Tapi Rasul pernah mengatakan, satu saat nanti akan muncul, tuan, nisa'un, kasiat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'aslimatil buhtil ma'ilat. Ini fenomena sosial yang pernah dianalisa Nabi. Nanti, kata Nabi, akan muncul perempuan kasiat, berpakaian tapi ariyat, telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, dia cenderung kepada pakaian yang seperti itu. Mumilat, dan memang menarik perhatian. Ru'usuhunna ka'aslimatil buhtil ma'ilat. Kepalanya ditata begitu rupa persis kayak punggung unta. Itu rambut lagu apa tahu deh. Ini kan fenomena, berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Yang dikejar mode, yang dikejar merek. Kiblatnya Paris, London, Roma. Imamnya siapa? Pierre Cardin, Christian Dior, Escada, apa itu Etienne Egner? Merek yang dikejar, mode yang dikejar, aura pontang-panting. Ditambah oleh tayangan-tayangan berbagai iklan yang merangsang anak-anak kita untuk hidup konsumtif. Yo, iya yo. Cocok ya jemuran yo. Terangsang dia untuk konsumtif. Dihadapkan kepada kenyataan. Suasana ekonomi enggak menunjang. Orang tua lemah ekonominya. Dia lihat sekelilingnya, ternyata yang lain juga begitu. Banyak teman senasib kumpul. Disingkirkan rasa malu. Akhirnya tukang bajai ditodong. Qillatul haya, sedikit rasa malu. Kalau sedikit rasa malu, dia tidak terhalang lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan itu berarti menghancurkan amal-amal yang lain. Sebab itu budaya malu ini sangat penting. Coba kalau dia hinggap di hati seorang pejabat. Pejabat yang punya rasa malu, Masya Allah, membawa manfaat yang besar buat rakyatnya. Contoh saja ya, di Jepang itu ada Perdana Menteri Hosokawa, saudara-saudara dengar. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Dia dijuluki Mr. Clean, Mr. Bersih. Diisukan terlibat skandal, cuma 4-6 miliar rupiah. Itu pun buat kampanye kemenangan partainya. Diisukan begitu rupa, malu Hosokawa. Malu mengundurkan diri, baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Mundur, malu. Padahal Hosokawa gak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Gak kenal. Tapi budaya malu, ya luar biasa. Nah kalau sudah pejabat gak punya malu, habis. Ini kan sekarang umpamanya nih, ada impres desa tertinggal, disunatin. Sampai marah betul itu bapak, para pimpinan negara kita itu. Tidak ada maaf bagi pejabat yang nyunatin identit. Kenapa? Kan tipis rasa malu. Turun dari atas sunatin, turun ke bawah sunatin, turun ke bawah sunatin lagi. Nyampe bawah tetelan doang dikit. Kebanyakan tukang sunat, saudara-saudara. Budaya malu yang nipis. Orang kaya kalau punya budaya malu,
bawa rahmat bagi lingkungannya. Ulama kalau punya rasa malu, enggak jual ayat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bagaimana kiai? Haram! Karena belum dapat bagian. Begitu dapat jatah, haram dikit dah. Kiamat umat kalau sudah kayak begini. Budaya malu di segala strata sekarang ini menipis. Dan itu tentu berangkat dari kualitas keimanan. Ini yang perlu dipompa ke permukaan. Dan dilematis memang sering terjadi. Satu contoh, pada satu sisi kita menggalakkan proyek pariwisata, it's okay, kita perlu devisa. Tapi pada sisi lain kita harus menjaga nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita. Jangan sampai kemasukan wisata mancanegara lalu budaya mereka yang tidak sesuai juga ikut kita serap. Bule masuk ke Indonesia, pakaian seenaknya dia, mau udah pantas aja udah. Perempuan ayah-ayahan ke pasar pakai kutang doang, bule pantas aja. Bocah kita ayah-ayahan ke pasar pakai kos kutang, perempuan mana panok melulu. Menipisnya budaya malu, ada standar. Bahwa mode hal kedua, merek apalagi, yang pertama itu menutup aurat dari sisi berpakaian saja. Kalau anak-anak kita diracuni oleh yang namanya mode, diracuni oleh yang namanya merek, dia akan terbuai hidup dalam alam kepalsuan. Oh, sekarang ini hidung pesek bisa dibikin mancung, kulit keriput jadi kenceng, operasi plastik. Pada sisi lain pengaruh duit juga luar biasa. Biar aki-aki keriput kalau habis gusuran kenceng lagi. Pasaran keras lagi. Oleh sebab itu budaya malu ini perlu kita kembangkan. Supaya di semua strata sosial memiliki budaya yang namanya malu. Sederhana memang, tapi tidak semudah mengucapkannya. Sampai-sampai dijadikan taruhan, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Dan malu yang tertinggi, kalau sudah punya malu kepada Allah, itu puncak. Puncaknya di situ. Kalau cuma malu sama mertua, ngaling aja dikit, dia kagak tahu deh. Kalau cuma malu kepada petugas keamanan, terlalu banyak tempat yang mereka nggak lihat. Tapi kalau sudah budaya malu kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun terhalang dari pengetahuan Allah. Ini nantinya juga punya pengaruh sosial. Sosial kontrol sekarang juga sudah renggang. Dulu kalau ada hal yang dianggap aib, satu kampung tahu, malunya selebar awak. Sekarang budaya hidup sudah individualis. Tetangga mau apa kayak cuek aja udah. Akhirnya orang anteng lah, enggak apa-apa ini dah, tenang aja dah, besok begitu aja lagi. Sosial kontrol juga sudah agak renggang sekarang ini. Kalau dulu orang punya rasa sosial kontrol yang begitu dekat, masih anu-anu, kasihan ya Allah, ayo kita bantu. Sekarang kayaknya nafsi-nafsi itu dipengaruh dari globalisasi. Oleh sebab itu, budaya malu merupakan bagian daripada iman. Orang yang sedikit rasa malunya bisa lepas kontrol. Kalau dia sudah lepas kontrol, dia bisa melakukan hal-hal yang merusak amal perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya juga mengajak, mari kita tumbuh kembangkan budaya malu ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kita, watulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angannya. Hidup dalam bayangan. Kakinya tercabut dari alam realitas. Mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan cepat-cepat dilepas. Akhirnya burung di tangan terlepas, punai juga tidak datang. Terlalu panjang angan-angan. Hidup cuma nunggu keajaiban. Yang diwiridin jikalau. Orang
sekarang sudah kemana-mana dia mah masih anteng. Jikalau andai kata umpama misalnya. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan. Ada orang yang cuma sujud saja rezekinya mengalir. Ada orang yang cuma munajat di keheningan malam rezekinya mengucur. Ada, tapi kan bukan kelas kita. Itu kelas antara dia dengan Allah, tidak ada jarak lagi. Orang-orang yang batinnya bersih, doanya didengar, permohonannya dikabulkan, permintaannya cash. Kalau kita bisa sembahyang cuma nadah doang, enggak mau usaha, paling banter orang undang tahlil kita. Sebesek campur geretan. Kita ini tahap yang bekerja, berusaha, berdoa, tawakal. Pernah dalam satu sholat Jumat Rasulullah di masjid, ada seorang sahabat Badui datang dari pedalaman mau sholat Jumat, turun dari onta cepat-cepat masuk ke masjid. Ditegur oleh Rasul, ontamu sudah kamu ikat? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Marah Rasul, keluar, ikat ontamu, masuk lagi ke masjid, baru tawakal. Sederhana sekali, tapi inilah gambaran kehidupan. Ikat ontamu baik-baik, baru tawakal. Kalau enggak diikat, udah tawakal terus hilang, tawakalnya salah. Sudah diikat rapi-rapi masih hilang juga, nah tawakalnya benar. Sudah usaha, sudah ikhtiar, toh hilang juga. Gambarannya sederhana, ikat untamu baik-baik, lalu masuk ke masjid, barulah engkau bertawakal. Jangan unta dibiarin keliaran, lalu tawakal, tawakalnya yang salah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib untuk berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Berusahalah sebagaimana harusnya di satu sisi, tapi minta tolonglah kepada Allah di sisi lain. Ada keseimbangan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya biasanya malas bekerja. Terangsang ngejar kerjaan yang gede, yang kecil kagak dikerjain. Akhirnya yang kecil lewat, yang gede kagak datang. Padahal rezeki itu kan yang penting mudawamahnya ya, rutinnya. Biar banyak, tapi begitu sekali datang banyak, begitu stop 10 tahun kagak datang terus. Sengsara juga. Yang penting mudawamah, kontinunya itu. Biarin duit si banyak, asal rutin aja. Gak apa-apa. Tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Hidup di alam bayangan. Terlepas kaki dari akar kenyataan. Hidup ini kan kenyataan, harus dihadapi secara nyata. Islam ini agama yang wajar, hiduplah secara wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Artinya apa? Kalau memang kita cangkir, lalu minta air seember, kan lebihnya mubazir. Cangkir, minta air diisiin seember, buat apa lebihnya? Bukan makom kita. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Siapa sih kita ini? Jangan ibadah baru ala kadarnya, sikap udah kayak wali. Iyalah, kalau wali cuma sujud, permohonannya makbul. Kenapa? Dia dengan Allah itu enggak ada jarak. Kita, lapisan dosa kita yang bikin jarak. Kayaknya sering dijelaskan ya, kalau ada hadis, siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia lewat di atas air, beku itu air, dia bisa jalan di atas air. Bismillah saja bisa jalan di air. Tapi kan soalnya kemudian, bismillahnya orang yang bagaimana? Tuh. Model kita, maaf-maaf lah, 1000 kali baca bismillah, lewat di empang, tenggelam kita. Bukan bismillahnya yang lain. Yang baca mentalnya, pribadinya yang lain. Makom kita belum di situ.
Kalau memang makam kita masih harus berusaha, berusaha. Bahwa nanti Allah berikan rezeki lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka, itu sih urusan Allah, itu sih haknya Allah. Tapi urusan kita, kita harus berusaha sebagaimana harusnya kita berusaha. Ya, emang jodoh dari Tuhan, apanya pakai nyari, dan terus juga datang. Datang cuma nenek-nenek kali. Bekerja, berusaha. Jangan terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara nyata, apa adanya, yang wajar-wajar saja. Tinggal di gubuk reot, hidup pakai gaya jet set. Ngagul dah. Apa merek mobil kenal banget, mobil orang-orang. Gak bukan main kalau ngomong deh. Di atas awan hidupnya. Di atas awan. Ngomong gak ada yang kecil. Gak pakai juta udah, miliar, triliun. Ngerokok tetap aja ngombe. Silahkan mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan, jangan dilepas. Realitas apa? Idealisme boleh terbang setinggi langit, tapi kaki tetap berpijak di alam realitas. Ayo kita ngambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan dikasih mukjizat, fasilitas, tapi nggak ngandelin. Buktinya apa? Nabi hijrah ke Madinah. Itu kan manusia. Posisi kita terjepit, ayo hijrah, hijrah, berangkat. Enggak ngandelin Tuhan. Dipojokin deh, dikepung. Kirim deh apaan kayak biar pada mampus nih orang. Enggak tuh. Enggak. Walaupun beliau punya mukjizat, tapi enggak ngandelin. Kenapa kita enggak lihat itu? Perang Uhud kalah. Kalah. Berlumur darah dari kakinya yang mulia itu. Kalau ngandelin mujizat, apa pantas Nabi kakinya sampai berdarah? Apa pantas sampai kalah? Kenapa enggak rekes, simsalabim, hancur musuh? Tidak, beliau tidak tercabut dari akar kenyataan. Beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Perkara Allah mau kirimkan mujizat, itu haknya Allah. Waktu di Taif, saudara masih ingat. Dilontari dengan batu, menghindar ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril, Muhammad, innallaha amaruni an uti'ak, Allah perintahkan saya datang menemuimu di sini untuk mendengar komandomu. Sekarang apa mau kamu? Kalau mau kau orang Taif yang melontari kau dengan batu hancur, saat ini saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Bagaimana? Dalam keadaan terpojok, dilemparin batu, dikeroyokin, menghindar ke kebun anggur, turun Jibril nawarin bantuan. Apa jawab Nabi? Jangan Jibril, jangan. Saya diutus bukan buat ngancurin orang, saya ini rahmah bagi alam. Tapi kamu disambitin, biarin. Saya berjuang jangka panjang Jibril. Kalau sekarang mereka ingkar, barangkali nanti anak-anaknya mau beriman. Saya tungguin anaknya. Kalau anaknya kafir lagi Muhammad, cucunya. Susah Muhammad, susah. Kenapa? Bagaimana bapak begitu anak? Enggak begitu Jibril. Lalu mau kamu apa? Saya mendoakan mereka. Allahumma biqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka yang nyambitin saya. Karena mereka enggak tahu. Disambitin berdarah, yang nyambitin didoakan. Pada satu sisi ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi. Pada sisi lain ini menunjukkan Nabi juga mengatur strategi secara manusia. Tidak simsalabim. Tidak tercabut dari akar kenyataan. Padahal kita kalau lagi kepepet ada yang nolongin kan demen banget. Kali mah kalau kita yang jadi Nabi tuh disambitin orang, turun Jibril, bagaimana hancurin? Sikat Jibril. Habisin aja. Hijrah ini usaha ikhtiar manusiawi. Perang kalah manusiawi. Putra tercinta wafat berlinang air mata, manusiawi. Sakit, manusiawi. Padahal punya mukjizat, tapi enggak ngandelin. Semua nabi juga gitu. Nabi Musa dikasih tongkat,
Tapi berapa kali itu tongkat dipakai? Waktu melawan tukang sihir, waktu nyebrang di Lautan Merah. Itu aja. Selebihnya Nabi Musa berjuang secara manusia, berusaha. Enggak mentang-mentang punya mujizat tongkat tiap dapat kesulitan, awas tongkat. Utuh manusiawi. Ini Rasul. Kenapa kita enggak lihat itu? Kenapa kita tercabut dari akar kenyataan dan hidup dalam khayalan? Sampai-sampai di satu anekdot yang menyentuh. Sekarang ini akibat tayangan-tayangan televisi begitu rupa, ada seorang bapak ditanya sama anaknya, "Pak, Pak, Tuhan sama Batman kuatan mana sih?" Logikanya sudah dipenuhi oleh gambaran Batman. Bahwa Batman itu kuat, gagah, menolong yang lemah, timbul logika. Kuatan mana sama Tuhan, katanya. Pengaruh yang dia lihat itu membentuk opini. Sama juga sekarang coba lihat ibu-ibu, kalau udah Cassandra itu masakan ditinggal tuh angus di dapur. Sangit tuh tempe juga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitulah yang kelima yang bisa menghancurkan amal kalau orang terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara wajar, karena Islam memang agama yang wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan posisi kita di situ. Kullun ya'mal 'ala syakilatih. Jangan minta ayam menggonggong, jangan minta kambing mengeong, bukan bagiannya, bukan bidangnya. Sama juga orang ngomong, apaan mubalik kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, mana ada mubalik ngurus irigasi. Nah kalau mubalik ngurus irigasi, apa lurah mau ngajar fikih? Jangan tercabut dari akar kenyataan. Prinsip modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place. Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Inilah kita dan inilah yang harus kita lakukan. Hidup ini kenyataan, hadapilah secara nyata. Perkara Allah mau membuat yang lain, itu hak prerogatif Allah, bukan urusan kita. Yang terakhir saudara, yang keenam yang bisa menghancurkan amal kita, wa zalimun la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak sanggup dihentikan. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, atau zalim kepada diri sendiri. Ada orang zalim kepada Allah. Begini banyak nikmat yang diberikan Allah, enggak sanggup dah kita ngitungnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi nikmat enggak pernah berhenti. Bahkan kita tidur sendiri, sadar enggak kita waktu tidur enggak berdaya? Coba ketika kita ngorok pulas, andai kata kecoa 16 masuk ke kuping kita, siapa yang mau jagain? Siapa yang mau jagain? Nikmat. Belum pernah nikmat Allah berhenti. Begini banyak nikmat yang diberikan, dan Allah cuma minta satu, syukuri nikmat itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, asal tahu saja azabku itu pedih, kata Allah. Orang yang zalim kepada Allah, orang yang tiap hari memakan nikmat Allah tapi enggak pernah mensyukurinya. Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kamu makan nikmat Tuhanmu tapi enggak pernah kamu bersyukur kepadanya. Itu zalim kepada Allah. Coba, dalam hidup ini kan kita dikasih waktu 24 jam sehari semalam. Sehari semalam 24 jam. 24 jam itu Allah kan enggak minta semua. 5 waktu saja kau lapor kepadaku. Salat. Salat kalau bagus 10 menit kan, taroda tuh salat bagus. Kilat 5 menit dah. Kilat khusus 2 menit. Cepat dia enggak pakai perangko. Taruhlah yang menengah kita ambil 5 menit. Kalau 5 waktu, 5 kali 5 berarti 25 menit untuk lapor. Hei manusia, aku kasih kau hidup 24 jam. 25 menit kau lapor.
banyak yang berat. Padahal sisanya masih 23 jam 35 menit. Sebuah gambaran mini. Zalim kepada Allah. Padahal zalim kepada Allah yang rugi bukan Allah. Se-ASEAN tidak ada yang sujud, apa Allah tekor? Apa Allah lalu berhenti jadi Tuhan? Apa Allah lalu jadi lemah? Tidak. Zalim kepada Allah artinya juga zalim kepada diri sendiri. Lalu zalim kepada sesama makhluk. Kadang tidak kita sengaja. Karena itu dalam Islam tidak ada kebebasan mandiri. Ya contohnya ya, kita beli radio, kita setel di rumah kita sekeras-kerasnya. Terus dalam hati nih, radio gue, yang beli gue, pakai duit gue setel di rumah gue sekeras-kerasnya. Urusan apa sama orang? Kata kita, tetangga kita kan boleh juga ngomong begitu. Mata gue yang ngantuk, gue tidur di kamar gue, ngapa suara radio lu masuk kemari? Ini kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Kalau saya perturutkan nafsu saya sudah zalim kepada dia, zalim kepada orang lain, dan yang banyak tidak kita sadari, zalim kepada diri sendiri, membiarkan diri hanyut dalam munkarat dan tanpa ada usaha untuk menghentikannya. Tidak ada orang yang bisa mencelakakan diri kita terus menerus kalau bukan diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kalau bukan kemauan kita yang tinggi untuk menyelamatkannya. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang paling mulia, fi ahsani taqwim. Dari sekian banyak makhluk yang diciptakan Allah, tidak ada yang sekomplit, seindah, secantik manusia. Ini harus dijaga. Jangan posisi yang sudah tinggi ini kita rendahkan sendiri. Fi ahsani taqwim posisi kita, tapi kita rendahkan, kita kembali asfala safilin, posisi yang paling rendah, kita zalimi diri kita sendiri. Karena itu, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri, akarnya sama, mendatangkan kerugian dan bisa merusak amal yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha. Pada satu sisi kita melaksanakan amal ibadah sebagaimana yang seharusnya, tapi pada sisi lain kita menjaga nilai-nilai ibadah, jangan sampai hancur oleh perbuatan kita sendiri. Sekianlah jumpa kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.